kita kena berdiri dulu kalau ada tamu yang datang. Biasa ya. Oh, ada tamu datang, kita berdiri. Jangan makan dulu ya. Jadi biasa makan enggak tak boleh makan dulu. Ini kita sabar dulu makannya. Harus sabar ya. Enggak boleh makan dulu ya. Kalau orang Indonesia, kita makan aja dulu sekarang ya. Jadi sabar, sabar. Kita di Malaysia banyak bersabar ya. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Asri Widinti Putri. Oke, kita hari ini akan mereaction video tentang hari raya, karena di Malaysia itu kan perayaan hari rayanya itu 1 bulan ya guys. Excitednya itu 1 bulan penuh. Nah, hari ini kita akan melihat momen beraya di rumah terbuka di Raja ya guys. Jadi untuk itu aku ingin juga merasakan bagaimana sih beraya di rumah terbuka di Raja. Ini dari menantunya Datuk Siti Nurhaliza guys. Kita akan melihat bagaimana suasana dari rumah terbuka di Raja ini. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @widintiputri. Yaudah, tanpa lama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reaction-nya. Are you ready? Let's go. Oh, ada data Siti. Day in my life. Tia Arifin's family. Welcome back to my raya. Yay. Jadi ini raya kelima ya? Ah, ini raya keempat ya? Bukan lah, ini pas malam. Raya kelima. Di Malaysia masih beraya, sekarang ni dia tengah jalan ya, berjalan dekat sebuah rumah. So, kita ada open house raya. Kita tengok dekat Malaysia sampai berapa hari raya. Ni dah raya kelima, masih lagi beraya. Kalau di sini 3 hari, 4 hari lah, maksimalnya 1 minggu guys, vibes raya tuh. Lebih dari 1 minggu ya balik ke aktivitas normal kita lagi. Kita sampai di tempat open house di Malaysia. Sampai time-time betul-betul sampai. Jadi nah, ini adalah open house. Mereka. Coba kita tengok macam open house dia. Ya, kita kena berdiri dulu kalau ada tamu yang datang. Biasa ya. Oh, ada tamu datang, kita berdiri. Jadi biasa kita akan berdiri dulu jika ada tamu kehormatan datang. Semua tamu-tamunya harus berdiri dulu. Oh gitu guys, tradisinya. Oke, sekarang tengah salam-salam. Tengok tuh, tuh meja dia. Ada Tan Sri, Vincent Tan juga. Semua nah, nih para petinggi ya guys, pejabat-pejabat Malaysia, orang-orang terkenal di Malaysia yang ya, mempunyai jabatan di Malaysia itu hadir. Itu ada Datuk Siti Nurhaliza juga. Banyak yang biasa tadi, Sultan. Bisnismen, sultan, menteri, semuanya ada. Kita berdiri sampai sudah duduk. Terus itu kita duduk. Jangan makan dulu ya. Jadi biasa makan nggak tak boleh makan dulu. Ini kita sabar dulu makannya. Harus sabar ya. Nggak boleh makan dulu ya. Kalau orang Indonesia, kita makan aja dulu sekarang. Jadi sabar, sabar. Sabar. Kita di Malaysia banyak bersabar ya. Okay, betul. Who's call what? Sabutiara. Gusa Sabutiara. Gusa Sumatera. Gusa Sumatera. It's very good. I think the mother itself can pass for it. Semua orang pakai baju Melayu ya guys. Batik. Ini mah orang yang mempunyai jabatan-jabatan di sini. Ini di antara makanan-makanan open house di Malaysia, lebih kurang sama. Ini mi siam goreng. Ini ada apam, ada goreng pisang. Nah, ini orang satu. Mengantri guys, ngantri meskipun open house. Ini tetap ngantri. Ini macam batagor. Ini macam ada lalap, ada kerupuk.
ada pembalik. Ini martabak. Iya, pembalik. Ini dia macam martabak pink tipis. Martabak kering. Namanya pembalik. Di sini ada key station. Yes. Key station. Ini ada kue tiao. Jadi mulai dari makanan berat, ringan, semuanya ada. Kayak ini ada. Oh, semua bangsa ikut hadir di open house, guys. Pada sedap. Yang ini ada kue kiraya. Ah, ini favorit aku banget nih, bolu, guys. Ini bolu nih, aduh kelewat. Nah, ini nih, bolu tuh favorit aku banget. Enak banget. Ada buah. Ini semua kue lapis. Ini sama macam Indonesia. Indonesia pun ada kue lapis. So, lebih kurang. Bagi sebenarnya makanan Indonesia dan Malaysia lebih kurang sama, tapi cuma nama je berbeza. Tapi semua sama. Ini bread butter pudding. Pisang goreng. Pisang goreng dan cikodok. Pisang. Cikodok, cikodok. Wah, langsung masak di sini ya. Ini ada coffee stall. Semuanya ada gitu ya. Kopi, teh, ice, air sirup mawar merah. Ini? Oh, ini es kacang. Es kacang. Ini orang-orang penting semua yang hadir weh. Lama dah tak minum you punya jamu. Ni diraja. Tuanku diraja, daulat tuanku. Me foto. Ini mirip ayam. Ini rakyat Malaysia favorit aku banget. Tok Ti. Daulat tuanku, guys. Tuanku yang nyanyi nih. Okay, next Mighty pula nyanyi. Tok Ti ini masya Allah banget weh. Makin berumur makin muda dia weh. Masya Allah. Tuhan, makin berumur makin cantik banget, masya Allah banget gitu, auranya tuh terpancar tuh Tini weh. Suaranya pun juga nggak berubah sejak pertama kali aku mendengarkan lagu Tok Ti sampai sekarang, suaranya sangat-sangat bagus. Nah, ini sama tuanku, guys. Tuanku ini suaranya bagus juga. Tangan untuk orang yang keren di Malaysia ini.
aku setuju banget sama yang dikatakan sama Kak Tia tadi, bahwa makanan Indonesia, makanan Malaysia itu sebenarnya sama aja sih dari bentuk jenisnya gitu kan. Cuman yang membedakan adalah namanya gitu. Momen beraya di rumah terbuka di Raja yang sangat-sangat mewah, megah, semua makanan ada, dari makanan berat, makanan ringan. Aku kurang paham apakah rumah terbuka ini dilaksanakan secara satu bulan penuh atau hanya satu minggu setelah lebaran atau hanya hari-hari tertentu saja. Boleh komen aja di bawah guys, karena menurut informasi yang aku baca, kalau di Malaysia itu kan perayaan Hari Raya Idul Fitri itu kurang lebih 1 bulan gitu guys. Boleh komen-komen di bawah ya. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.